Berjumpa lagi bersama saya di malam hari. Kali ini saya ingin mereview secara singkat saja, kawan. Serut saya ini dulunya hanya sebatas akar. Ini dia, kawan, akarnya. Akar batang utamanya sudah mati seminggu lalu, mungkin karena ada pembusukan. Saya ambil kesimpulan, saya potong biar tidak merembet ke akar-akar yang lainnya. Untung di sini akarnya rubus dan hidup dengan sehat. Saya siasati dengan kawat yang mungkin dibilang bergaya semi sisket. Ini dua posisi bisa diatur bergaya, apa istilahnya ya, apa kira-kira kawan gayanya? Kalau tegak lurus ke atas, apa lebih baik kita turunkan, saya turunkan biar sesuai dengan pot. Ya, saya akan mereview juga pot hasil dari garapan MS Relip, yang dulunya ini adalah pot bekas yang hampir saya buang. Daripada saya buang percuma, biar bisa dipakai, saya panggil beliau untuk menggarap. Ini potnya bermotif tebing-tebingan. Hanya segitu review serut saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada sahabat atau kawan yang mempunyai pengalaman seperti saya, kita bisa berbagi, berbagi pengalaman. Saya akan biarkan akar-akar yang pernah saya potong, mudah-mudahan rubus lagi. Terima kasih yang sudah menyimak atau menonton. Yang belum pernah menonton video saya ini, saya mohon like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.